Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kabar-kabar sehat. Hari ini, Universitas Terbuka Ternate atau UPBJJ UT Ternate melaksanakan kegiatan Disnatalis bersama dengan Universitas Terbuka dilaksanakan secara daring. Dan saat ini, Kepala UT Ternate dan beberapa staf sudah berada di ruangan, termasuk sebagian mahasiswa yang datang dengan menggunakan pakaian adat daerah khusus kota Ternate. Jadi kita akan melihat bagaimana pelaksanaan kegiatan ini, karena juga dirangkaikan dengan kegiatan Disporseni mahasiswa Universitas Terbuka secara nasional seluruh Indonesia dan juga melibatkan beberapa mahasiswa UT yang berada di luar negeri. Oke, kita menuju ke ruangan pelaksanaan kegiatan untuk melihat bagaimana berjalannya kegiatan ini secara daring. Nah, ini adalah ruangan kegiatannya. Kegiatannya sementara berlangsung di ruang video conference. Ayo kita masuk ke ruangan untuk melihat bagaimana pelaksanaan kegiatan ini. Berbagai peraturan perundang-undangan yang telah menjadi rujukan pelanggaran pembangunan nasional ternyata menyisakan beragam persoalan. Dengan penguatan teknologi informasi, pendidikan di kampus tidak seharusnya terpenjara oleh hambatan, sekat, ruang, dan waktu. Karena seharusnya proses pembelajaran dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa. Oleh sebab itu, dengan izin dari Pak Rektor, kami mohon dengan hormat agar dapat meresmikan peluncuran aplikasi Suspor yang diharapkan dapat menjaring komentar, feedback dari masyarakat dan mahasiswa agar layanan, sekali lagi, utamanya adalah untuk menghasilkan layanan yang terbaik dan sesuai bagi masyarakat. Surat keterangan digital ini itu banyak dibutuhkan oleh mahasiswa kita di daerah-daerah yang memang diminta dari instansinya. Nah, ini dengan inovasi terbaru ini memungkinkan mereka tidak perlu lagi datang ke UTI daerah atau datang ke UTI pusat. Nah, mereka cukup dengan gawainya atau HP-nya mereka sudah bisa mendapatkan. Pada hari ini, pada saat pembukaan Disnatalis UT yang ke-37, maka kita meluncurkan pemanfaatan aplikasi Sisupom dan pemanfaatan aplikasi surat keterangan digital dan penandatangan legalisasi ijazah secara. Pembukaan Disnatalis dan juga Disporseni Universitas Terbuka 2021, dan saat ini masih terus berlangsung di ruang video conference. Tadi Ketua MPR membuka acara Disnatalis dan juga Disporseni Universitas Terbuka tahun 2021, dan beliau menyampaikan bahwa pendidikan tinggi saat ini tidak sekedar hanya bisa dilakukan secara tatap muka, tetapi juga bisa dapat diakses oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Dan itu memang ciri khas penyelenggaraan pendidikan tinggi terbuka jarak jauh oleh Universitas Terbuka. Baiklah, saya akan ajak Anda semuanya, kita turun sebentar ke lantai 1 kantor Universitas Terbuka Ternate untuk melihat aktivitas layanan yang dilakukan oleh para staff.
Ini adalah ruang layanan mahasiswa Universitas Terbuka Ternate. Saat ini sedang sepi. Waktu sudah menunjukkan hampir jam 1 siang. Halo semuanya, kita berada di kantor Universitas Terbuka Ternate atau Unit Program Belajar Universitas Terbuka UPBJJUT Ternate. Universitas Terbuka adalah perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh satu-satunya di Indonesia dan satu-satunya saat ini di Ternate, Maluku Utara. Ini adalah aktivitas layanan yang dilakukan di kantor UT Ternate saat ini. Hari ini tidak terlalu banyak ada layanan di pelayanan mahasiswa atau pelma kantor Universitas Terbuka Ternate. Dan memang ini sudah waktu makan siang, jadi tidak terlihat banyak mahasiswa yang beraktivitas. Oke, penampilan terbaik dari salah satu peserta lomba di sport seni Maluku Utara, khususnya dari PJ Ternate yang mengikuti di sport seni nasional Universitas Terbuka tahun 2021. Semoga memberikan penampilan terbaik dan mengikir prestasi di tahun ini. Semangat, walaupun pada masa COVID-19 ini kita memiliki semangat untuk berkarya dan tidak pernah kenal untuk berhenti untuk terus untuk melahirkan karya yang baru. Ada target mau juara atau? Target untuk juara sih insya Allah target lah, karena karya yang saya siapkan ini insya Allah saya menargetkan hasil yang terbaik. Lomba? Lomba saya lomba tagline. Perkenalkan nama saya Nadila Ibian, saya di sini mengikuti lomba MC. Persiapan mengikuti MC tentunya saya sudah
belajar untuk mempelajari apa saja yang perlu dipersiapkan. Semoga dengan apa yang saya persiapkan bisa membawa nama baik dari tentunya dari UT saya Ternate. Terima kasih. Ada target juara? Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rinaldi Sangaji. Saya dari Ilmu Perpustakaan S1. Di sini saya mengikuti di Sporseni pidato. Oh, pidato. Sudah berapa kali ikut di Sporseni? Di Sporseni baru 2 kali. Ikut lomba apa? Kalau pertama itu ikut debat bahasa Indonesia. Oh. Uh-uh. Terus kali ini ingin coba pidato. Kayak gitu. Jadi sudah 2 kali di Sporseni. Iya. Apa kesannya? Kesannya kalau untuk di Sporseni yang sebelum-sebelumnya dilakukan secara tatap muka, tapi bedanya dengan ini karena ada pandemi COVID, tapi dengan adanya COVID tidak memungkinkan untuk kita patah atau kita down, tapi kita tetap semangat untuk mengikuti di Sporseni tahun ini. Oke. Target? Target yang pastinya ingin juara, tapi nama ditentukan. Saya Puput Caputri Muhammad dari S1 Ilmu Perpustakaan. Saya sudah, ini tahun ketiga saya mengikuti di Sporseni. Tahun pertama, tahun 2019, saya mengikuti debat bahasa Indonesia. Tahun kedua, saya mengikuti lomba MC. Dan tahun ketiga, saya mengikuti lomba puisi. Sejauh ini persiapan saya sudah lumayan ya, sudah hampir cukup matang. Dan insya Allah, saya punya target. Insya Allah saya bisa lolos ke ya, 10 besar, amin teman-teman yang seangkatan dengan saya terus berlatih agar bisa memberikan hasil yang terbaik. Sporseni Nasional UT 2021, integritas, sportivitas, dan kreativitas. UPYD UT Ternate bisa. Oke, terima kasih teman-teman semuanya sudah mengikuti video ini sampai selesai. Dan yang pasti tahun ini Universitas Terbuka seperti tahun-tahun sebelumnya tetap menyelenggarakan di Sporseni. Dan kita sedang lagi ada persiapan seleksi, kemudian nanti akan memasuki pendaftaran dan lomba. Kita mohon doanya supaya teman-teman dari UPJUT Ternate bisa sukses mengukir prestasi pada kesempatan di Sporseni tahun 2021 ini. Ya, itu aja. Salam sehat untuk semuanya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.